Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali seperti biasa untuk video kali ini. Bukan video eksplorasi tapi sebuah video penemuan. Penemuan ni agak special sikit. Di mana nanti aku akan nak explore ke sebuah bangsal. Difahamkan bangsal ni ada sesuatu. Aku pun tak tahu apa yang ada kat dalam bangsal ni. Aku nak kena check. Jadi jom sama-sama kita tengok apa yang berada di dalam bangsal buruk ni dekat dengan sebuah lombong tinggal. Baiklah, hari ni suasananya di sini nampak memang agak sunyi dan tenang. Dan pada ketika ini jam 2 petang. Tapi cuaca alhamdulillah tak panas dia redup-redup je. Mungkin faktor disebabkan aku duduk di bawah pokok. Yang pertama, yang kedua, cuaca tengah hari pun diliputi oleh awan banyak. Jadi senanglah untuk aku buat sedikit vlog. Dan seperti yang aku cakap tadi, ada sesuatu yang aku nak tunjukkan di dalam bangsal buruk ni. Nampak tak di ujung tu? Aku nak check apa yang ada dekat dalam tu. Jom. Oh, sebelum tu ada kerusi. Sebuah kerusi lepak. Okay. Dan bangsal. Apa yang ada dalam ni Sekejap, terangkan sikit. Okay. Macam tak ada apa. Ada gelas yang tak digunakan. Gelas plastik. Cawan plastik, barangkali. Penutup botol. Dan ini dia. Ada sesuatu yang aku temui. Jadi agak was-was nak buka, tapi aku akan cuba buka jugalah apa yang ada dalam ni. Kita nak tengok apa yang ada dalam ni. Penghantaran dari JNT, pembelian melalui Shopee. Okey, apa benda ni? Nampak macam suspend, tapi tak adalah suspend mana. Sebenarnya barang ni aku order di Shopee lebih kurang seminggu lah Sebuah wireless mic untuk aku buat vlog dalam bentuk interview. Dan yalah, boleh banyak kegunaan jugalah selain dari interview dan macam-macam lagi. Sebelum tu kita kena unboxing dulu lah. Betul ke dalam ni adalah wireless mic dan model apa? Tengok kalau ada port-port boleh buka apa kotak ni. Ada satu kayak ni. Siapa punya kayak kat sini ni? Ni maknanya ada orang memancing lah. Dia orang memancing ni, dia orang nampak sini lah. Rasanya dekat batu ni cantik kot. Batu ni cantik kot, aku orang pusing. Okay, jom lah. Sampah ni kita kena simpan lah, bawa balik. Jangan dibuang merata-rata. Walaupun nampak banyak sampah dekat sini, takkan kita nak banyakkan lagi sampah. Okay, dia nama Komika, Boom Komika. Apa ni? Boom XD. Komika Boom XD. Jadi inilah dia. Satu transmitter dan satu receiver. Okay, kita cuba unboxing. Kotak dia ni kena, plastik dia ni kena buka rupanya. Baru dia boleh buka sahaja. Ok, dah buka plastik ni baru boleh buka melalui ni. Ok, ok. So aku tak nak buka dulu. Sebenarnya benda ni murah je. Untuk stok yang aku dapat ni murah lah. Tapi sebelum aku tengok, aku nak korang tengok lah dulu. So ini dia. Ok. Jatuh. Asyik baik. So aku tengok lah. Baik, dia punya build material, build quality dia, sorry. Build quality dia dia plastik Okay. So habis. Tak ada apa dah. Dia punya ini yang benda yang penting ni lah. Dan kabel-kabel ni
Memang akan dibuka semua satu persatu. Tengok apa yang ada. Ini charging cable. Ini adalah mic penyambung untuk sambung ke transmitter. Dan okey, ini disambung ke kamera lah. Kalau kamera Sony pakai kabel ni. Ini kalau nak pakai kamera Sony lah. Kalau Nikon atau atau Canon akan gunakan kabel ni sambung ke receiver dan yang ini ke phone lah, ke smartphone Android. Dan ini adalah mic sambung dekat transmitter. Kalau kita nak gunakan mic ni, dia ada perbezaan lah. Okay. Satu lagi ni yang dalam kot plastik ni apa dia? Oh, ini. Ini wind apa orang panggil? Windshield ke wind ni dia. Ni disambung ke sekejap eh. Okey, yang ni disambung kat sini. Best lah petang-petang ni mancing ni. Okay, sambungannya kat sini. Macam ni. Jadi kalau kita tak nak pakai kabel mic ni, kita boleh pakai ni untuk sangkut terus ke baju kita lah. Selesai. Itulah dia sedikit perkongsian tentang Comica Boom XD1. Maksudnya XD1 ni satu transmitter lah kalau yang mahal sikit dua transmitter. Jadi alhamdulillah selamat sampai mendarat ke Lengkir, ke rumah aku lah kan. Dan nanti kita akan cuba untuk membuat video pula lah. Nak dengar dia punya sound macam mana, dia punya sound sama ada sound dia ok ataupun sebaliknya. Kita tunggu ke video yang akan datang. Pun terima kasih kerana menonton video ni lah. Dan mungkin boleh menjadi sedikit inspirasi kepada anda semua untuk membuat vlog menggunakan wireless mic last topic. Kita masih tunjuk dulu. Wih, nak hujan. Oh, cuaca nak hujan ni. Tak sempat nak habiskan vlog. Tapi okay, kita tengok dekat sana nampaknya macam dah hujan. Kita kena makan.